Selamat siang, tepat pukul 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari tim relawan Gria Sukadami RW 017 Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Hari ini kurang lebih jam 8.30 akan mendistribusikan logistik dari warga perumahan Gria Sukadami yang terdiri dari diwakilin oleh yang hadir RT 01 Bapak Fuad, Bapak Asep, Bapak Ion, Bapak Hadi, Bapak Fauzi, Bapak Den, Pak Guru, dan Pak Rijal, dan Bu RW. Kami akan berangkat, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan yang memberikan sedikit hartanya bisa menghapus dosa-dosanya dan ditempatkan, kalau misalkan meninggal dan ditempatkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih, dan kami terima kasih kepada warga Gria Sukadami RW 017 untuk bantuannya. Tetap semangat ya untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan bisa berlanjut setiap bulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. Ya kawan-kawan, ini jalannya sangat parah. Ini mobil yang depan keprosot. Satu. Tuh. Jeblos. Terus ah. Tuh. Mobil yang depan jeblos satu. Ini karena kita harus ngelewatin genangan banjir dulu ini. Aksesnya keputus. Untuk menuju lokasi yang terdampak banjir sangat parah. Ya itu mobil depan keprosok. A few moments later. Ya, alhamdulillah kita udah ngelewatin banjir. Sekarang kita ngantri lagi untuk mendistribusikan barang bantuan. Nih, kalau mau lihat banjirnya nih.
Aduh, tadi kita lewatin situ. Selamat siang, tepat pukul 12. Alhamdulillah, dari Cikarang Perumahan Kriya Sukadami, Desa Sukadami yang dipimpin langsung oleh Bapak Haji Muhammad Kunang, alhamdulillah telah sampai di Muara Gembong dengan perjalanan yang sungguh mengerikan ya. Dan alhamdulillah selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan nanti sampai rumah selamat sampai tujuan ya. Dan kami hanya bisa begini aja Pak yang bisa saya bawa, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi warga Muara Gembong yang terdampak banjir ini. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama kali, karena kemarin saya di Atakpa sudah menurunkan saya barang juga, dan di sini alhamdulillah baru kemarin sore warga saya antusiasnya untuk membantu korban banjir. Kita tidak memandang itu orang asli Bekasi ataupun orang perantauan. Kita sama-sama udah harus saling membantu ya Pak ya. Mungkin ini penyerahan bisa diterima Bapak untuk bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat untuk desa ini. Terima kasih atas segala bantuannya, yang mana dengan bantuan ini selainnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kami yang memang pada saat ini sedikit banyaknya masih pada kekurangan, karena lahan kami banjir masih belum surut, hanya baru beberapa senti saja mengurang. Ini kurang lebih sudah 15-20 hari air tergenang, karena memang ini ada banjir susulan yang mana kali jebolnya tanggul Citarum di Pebayuran. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Kunang yang mana sudah membantu dan meringankan beban masyarakat kami. Terima kasih. Terima Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, tetap semangat ya. Siap. Turun ya. Terima kasih warga Gria Sukadami. Ya. Ini lagi ngapain ini Pak Rube? Ya. Pendistribusian barang ya. Turun dari mobil ya. Alhamdulillah perjalanan yang sungguh luar biasa ya. Sampai ke jeblos ya. Sampai ke jeblos Bang Din pun sampai puyeng ya. Dan alhamdulillah terima kasih warga Gria Sukadami yang telah mendonasikan untuk warga di Bekasi ya, warga Muara Gembong. Ya, inilah bentuk kita. Eh, Pak Te, mundurin Pak Te. Umat manusia saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu warga kita yang benar-benar membutuhkan. Dan saya sarankan ya untuk yang lain yang belum ya, yang mau mendonasikan supaya diarahkan ke Muara Gembong ke sini. Ya, memang ini naik perahu ini Pak ya. Benar-benar membutuhkan ya. Oke. Dan mudah-mudahan bermanfaat, karena ini untuk akses jalan aja tidak ada, harus menggunakan perahu ya. Dan alhamdulillah warga sini nyediain perahu ya. Tetap semangat warga sini. Ya, jangan putus asa. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Motor lagi. Bang Den udah keringetan dari di situ. Iya, kalian sini. Kenapa?
banjir. Banjir. Kita dari Pak Haji Munang. Karena Pak Haji Munang panas, tetap semangat. Tuh lihat ya. Mau ke lokasi. Mau ke lokasi harus naik perahu. Luar biasa ya. Semangat. Dengan siapa ini? Saya dengan Anto. Nanto warga sini ya. Saya warga sini.